Sekarang kita coba print black white. Nah, jadi dokumen yang kita print, kita punya warna. Ya, kita ubah menjadi black white hasilnya. Nah, kita copy jadi black white. Ya. Kita coba, nah, kita hidupkan dulu. Ya, warming up. Iya, setelah warming up, kita siapkan untuk tekan tombol copy black white. Berarti atasnya. Iya. Kita lihat. Ya, hasilnya black white. Ini kita coba copy black white untuk beberapa lembar ya. Ini gambar panorama. Kita pindahkan dulu ke copy. Lalu tekan tombol black white. Ya, langsung. Hasilnya. Dibandingkan dengan aslinya, ini kita warna, ini black white. Kembali kita tes fotokopi tipe black white ya. Kita coba beberapa lembar. Iya. Ini kita pilih yang copier. Kita pilih misalkan 10 lembar. Ya, tertulis 10 lembar, lalu kita tekan tombol yang black white. Iya, langsung menarik bagian ADF. Ya, tunggu hasilnya. Ini kecepatannya 20 lembar per menit. Ya, ini hasilnya. Ya. Cukup bagus. Ya.